Jadi ini pamitan dulu. Sini dulu, sini. Sini dong. Sini. Oh, tunjukin dulu sini. Ini masih di rumah jam berapa ya? Jam 7. Ayo ke Surabaya dulu ya. Enggak. Loh kok enggak? Ayo ke Surabaya dulu ya, sepedaan. Oh iya. Oke, foto sama. Oh iya, ya foto bareng dong. Enggak, sama Toya. Oh iya, dah. Ya sini nih, dah. Oke. Naira juga dong. Cis. Doain aja ya. Selamat di jalan, oke? Sayang dulu. Sayang dulu. Umum madang enggak ada isinya. Ulu sayang dulu dong. Peluk. Enggak iya. Ya Allah, ya udah. Dundam. Oh iya. Ya udah berangkat dulu. Oke, dadah. Dadah dulu dong. Dadah. Ya jelek. Aduh, ngeles. Oke, berangkat dulu ya. Love you. Nyang mini dulu. Jam 7 lebih baru berangkat dari rumah jam 6. Ini mau ke Surabaya nebeng Pak Yosep. Yes, assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum. Ya. Nah, ini kita baru sampai di JGC. JGC ya, Om ya? Ya. Nah, ini kita kenalan sama senior-senior ini. Ush. Ini nanti yang apa namanya kita tumpangin dulu teman-teman. Pak Yosefnya sayangnya nggak ada. Beliau sibuk. Nyusul besok katanya. Oke. Okay. Nah ini kita dengan siapa? Mas. Yudi mas. Mas Yudi. Iya. Jangan panggil Pak. Oh siap. Aku soalnya masih 20. Siapa? Amos. Mas Amos. Mas Amos. Tri. Mas Tri. Anto. Mas Anto. Mas Mul. Mas Mul. Luar biasa. Besok ini beliau-beliau bakalan nanjak semua ke Bromo teman-teman. Enggak tahu pakai sepeda atau pakai motor, yang penting dibolehin nanjak. Oke. Okay. Yang penting nanjak bareng. Urusan guri pakai motor, pakai mobil, yang penting sampai atas. Oke. Okay? Sampai jumpa di Surabaya nanti. Yuk. Berhubung ini mau protein loading. Wes luar biasa. Terima kasih juragan. Wes. Oke, teman-teman. Ini aku bareng sama timnya Pak Yosef. Nah, wow. Ayo, bisa nggak? Kalau nggak, lepas ban. Tiga-tiganya lepas ban nggak apa-apa. Nggak kelihatan teman-teman. Oke. Oh iya, nggak flat yo, Mas ya. Jadi ini susah kan memang nggak flat ini ya. Esoknya Pak Yosef. Wah, nggak dikurek. Ininya nggak ngelop. Ini esoknya Pak Yosef. Tuh. Tuh. Ini esoknya Pak Yosef. Oke. Nah ini nanti Pak Yosef next perjalanan kayaknya bawa mobil double cabin nih, ben mantep ini. Racun kita. Mantap, luar biasa. Wah, ya teman-teman. Widih, moods pakai seram red. Tuh. Wih. Oke teman-teman, ini aku baru berangkat dari Jakarta bareng teman-teman tuh sama juragan. Sama Mas Jil, Mas Anto. Mas Anto, terus Mas Opoy nenggar. Mas Tri, terus Mas Jenny. Mas Jenny. Ini dari Jakarta. Jam 11 malam. Berarti kurang lebih sampai bakalan sampai di Surabaya itu jam 10, 11, 12. Moga-moga subuh sampai. Amin. Ini jare caparane Pak Yosef mau berangkat pagi. Cuma pagi. Situ kejang jalan. Ampun. Oke teman-teman, sampai jumpa di Surabaya. Oke. Thank you.
Jangan goyang, Jen. Oke, kita sarapan dulu di KM 425. Oh, 429. Salah. Pecel kembang turi. Biar madang dulu biar besok sepedane kuat ya. Soalnya kalau bos gak kuat sampe sing ngenteni, Bos. Ngenteni sepedaan. KM 29, teman-teman. Tol Waru, teman-teman. Wow, udah siang ini. Jam 1. Surabaya, teman-teman. Surabaya. Akhirnya sampai Surabaya. Jam 11, teman-teman. Sampai Surabaya, guys. Wah. Nih. Keluarin barang dulu. Masya Allah. Barang kuat, kei. Masya Allah. Nah, kita masuk hotel dulu, tunggu. Selamat siang. Aduh. Mas, kita carbo loading dulu buat sekarang. Nih, lagi wisata kuliner. Rembukan. Pucet ya. Evin. Ini yang terpilih 3 macam tadi. Ini yang bakalan siap untuk gantiin kalau enggak kuat lanjak. Ya, Pak. Jadi lagi loading protein semua ini. Jadi loading protein tuh luar biasa, mantap. Oke, guys. Ini bumbu perjalanan di event Bromocom. Ini habis ketipu 12 juta. Jadi 12 juta. Jadi kan namanya suami kan ingin ngasih istri kayak gitu kan, uang hasil YouTube. Nah, ini aku janjian sama orang. Ternyata orangnya yang aku janjian juga janjian sama orang, kita ditemuin. Ternyata kita sama-sama ketipu, teman-teman. Dan aku udah transfer 12 juta. Nah, untuk nebus iPhone 14 Pro Max nih. iPhone 14 Pro. Nah, ini untuk istri. Ya kan? Karena kan memang HP-nya sudah rusak dan memang aku cerita kemarin kan ada uang hasil cairan YouTube kayak gitu kan. Ya mungkin aku itu kurang sedekah ya, mungkin banyak kekuranganku kayak gitu kan. Terus nah, ini sedihnya lagi masnya katanya untuk bayar sekolah kayak gitu kan. Nah, minta tambahan 6,5 tadinya, ternyata untuk anak. Ya udah, tak tambahin dikit lagi nggak apa-apa, tapi nanti tergantung sama masnya sama istrinya. Ini masnya sama istrinya lagi diskusi. Ini memang aku kayaknya terlihat goblok banget. Iya, memang goblok banget. Ini bumbu perjalanan event kali ini, teman-teman. Ketipu. Ya. Ya memang enggak ada yang mau mengalami hal seperti ini ya. Siapa juga yang mau mengalami hal seperti ini? Ya, istilahnya musibah itu nggak pernah kenal waktu dan nggak pernah mengenal siapa, teman-teman. Terus padahal aku udah hati-hati banget seperti itu.
untuk transfer-transfer pun udah sangat hati-hati. Cuman ya mau gimana lagi, ini posisinya ya emang mungkin kalian nganggapnya ini goblok banget, ya memang goblok. Ini oke lah, urusan yang tadi ketipu ya udahlah, kita harus belajar lagi. Yang penting sekarang kita lanjut. Aduh. Kita lanjut. Terima kasih undangannya. Eh Mas Rin sih, Mas. Nanggono kan ya? Iya. Oke, yang penting munggah dhisik, kita mau numpang pipis dulu. Nah, pipisnya ada di atas, teman-teman. Kita numpang pipis dulu. Oke, teman-teman. Kalian pasti penasaran gimana sih suasana kalau kita lagi ngambil respek Bromocom. Kita lihat ya. Oke, nah ini suasananya. Teman-teman, kita ambil antrian dulu deh. Antrian masih ada. Oke ya, scan ya. Oke, kita tuh. Tuh teman-teman, rame. Alhamdulillah kita terlalu banyak orang jadi ini. Nah ini nomor antrian 69. Nah nih kita ambil antrian. Ramai pada unboxing anak-anak teman-teman. Mbak 69. Nah oke. Oke, scan kan? Saya pinjam dulu buat ID-nya. Oke. Nah ini teman-teman. Naik banyak. Kayaknya udah pada ambil teman-teman. Ini udah mulai sepi. Tadi siang katanya ramai banget ini. Ini lumayan nih, sepi. Oke. Oke. Siap. Nah ini kita dapatnya banyak teman-teman. Nanti kita unboxing aja isinya apa aja ya, kita kesana dulu. Rame di kafe, lagi rame teman-teman. Oke, kita kesini dulu aktivasi yuk. Pada rame. Kita kesana. Lagi pada live teman-teman, pada live foto ini orang-orang ini. Wow. Wah gokil foto teman-teman. Ini gratis apa kayak foto ini? Apa bayar ini? Gratis sih. Aku dulu. Foto semangat, foto-foto. Antri bos. Nah ini sebelum event. Jadi ini ada apa namanya? Kita scan dulu teman-teman. Mbak, Mas scannya nanti. Oke, nah kita scan dulu. Nah ini biasanya teman-teman kalau ambil tiket Persibaya ndak gini. Nah, iyo Persibaya anu kene jupuke. Mas scan, Mas. Oke. Ternyata ada scan menyeken dulu. Oke. Nama scan Bali. Oke. Nah, oke sip. Kategori? Kategori ya. Sip. Oke, nah dua kali tonton. Nah ini ada session foto-foto gratis teman-teman. Ya udahlah ikutan daripada nggak pernah di foto. Kalau event itu jadi foto banget ya teman-teman. Ya kan? Ini gratis nanti bisa diambil ya. Yuk kita lihat yuk di sini. Lagi rame. Ketemu Mas Joni. Suhu luar biasa. Pici. Teman-teman. Biji luar biasa. Ayo. Pokoknya siap biji. Kamer. Mau bisa Mas dulu survei. Nah, ini teman-teman kita lihat di dalam senior-senior semuanya lagi pada kumpul. Nah, kita masuk aja. Wah. Luar biasa, lagi ramai. Lagi pada ramai jadi enggak usah. Ayo kita coba survei sini aja dulu. Misi. Halo Mas. Happy. Cari calon deh. Wah aku mau Mariono kejadian lucu cuy. Lucu. Hilang 11 juta cuy bangsat. Ini melibulang YouTube ku cuy. Ternyata kemarin yang dapat apa namanya support Garmin itu dipakai sendiri guys. Garminnya, no. Ini dapat Garmin lo guys, support deh. Wah, curang ini, wah curang ini. Ini Garminnya gede, sing dibagi no 850. Oh 10 yo. Oh mana? 10. Dibagi no sing cilik, orang enggak. Nah 10. 10 tik.
10.30 ya. Cek IG rute 1 10.30 di akhir tahun. Nih. Ya wis lah, jeprino aku lah gawe aku. Ayo ya Wadil. Ayo. Lu siap ae lu. Ayo opo iki ra. Sedih ngelang. Ketemu dude itu lagi kira. Deal lu lho rek. Ya aku yo gak Garmin tapi sing cili kan nyele. 8840 ya? 830 ya? Geser-geser. Iya geser-geser. Tapi kan pinjem. Ya enggak apa-apa dikasih lah. Setahun aku enggak apa-apa sih iki. Deal, ya kan? Jadi kita kedatangan sama Suhu yang kemarin ketemu bareng EJJ dan beliau finish duluan. Saya ditinggal luar dari finish. 4 hari. 4 hari finish 920 kilo. Habis itu? Habis itu ambulan. Luar biasa ya, penting. Tahun depan diremet lagi. Luar biasa. Yang penting Mas Aza tidak kasih naik kilonya lagi, jangan-jangan takutnya 2000. Aku dengar gitu. Beliau dari Papua, teman-teman. Rombongan Papua kemarin. Tapi kemarin kan ada berapa yang DNF yang Papua? Berdua saya. Coba kan berdua. Pokoknya bertiga ya? Berdua. Oh, bertiga sama Erik kan? Ya sekarang sih nom kaya ya. Erik. Pak Servelo itu kan? Ya. Itu. Erik, ya. Erik finish. Ini. Jenengan kalau om satunya enggak finish. Enggak finish sama kan Perik. Dia setia kawan. Tapi saya memutuskan saya enggak lanjut, dia juga enggak lanjut. Luar biasa. Nah, itu namanya setia kawan, teman-teman. Satu enggak lanjut, tapi yo iman. Tinggal 600 kilo. Iya, 500-an lah, 500 sekian iya, kilo. Iya, enggak apa-apa itu kan. Berarti tahun depan dicoba. Iya. Kalau enggak dinaikin sama Mas Aza. Semen ngebut banget. Luar biasa Cesar. Ketemu Suhu aing. Suhu ini sampean lah. Aku. Ngawal bos apa enggak sekarang? Enggak, Mas. Ngawal bos? Enggak. Sama ini Mas Soni. Mana? EJJ 600. Luar biasa. Dan EJJ 600. Iya, 600 dulu. Mantap. Ikut akhirnya. Ini bukan dirimu kan BJ. Harus remet lagi tapi. Iya. Ya kan? Main ketemu tadi. Aku jelas saya enggak ikut tahun ini karena kan saya sudah ngonten tahun ini kan. Oh iya. Sama RAJ. RAJ. Iya. Oh iya. Cirebon. Oh Cirebon, tim Cirebon, rombongan Cirebon. Cirebon. Kadal. Evinum. Udi. Luar biasa. Ayo. Ini rombongan Cirebon. Iya. Sepertinya bakalan targetnya tinggi nih. Tinggi waktunya. Tinggi HR-nya. HR-nya tinggi. Aku angel lagi mas. Gunung kamar po. Apa? Titip aja lah takut besoknya lama. Oh iya, itu ya rebut. Om Ade ya dari Bogor, Mas Epi. Loh, jalan Bogor. Iya, Bogor. Saya juga di Bogor dulu. Siap. Mantap. Ini sendiri apa rombongan? Aku berenam. Aku berenam tapi mencar-mencar. Bogor semua? Bogor semua. Di Ranca Maya. Wah, Ranca Maya. Biasalah. Kue Swarung. Alin aja. Oh, bahaya, yes. Bahaya. Ini teman-teman, udah selesai. Prepare. Nah, waktunya istirahat, Pak Yosef. Yes, kita istirahat dulu ya. Sampai jumpa besok, Mas. Terima kasih banyak, Pak Yosef, tumpangannya. Wih. Nih, ngecas dulu. Udah. Oke, teman-teman, kira-kira gitu aja untuk apa namanya? Mulai dari perjalanan Jakarta terus sampai sini, kemudian ambil respect. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman yang mau ikutan Bromocom di tahun ke depan. Oke. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe dan komen, follow Instagram saya farnain.evin, follow Instagram creativewheels.id. Terus follow Instagram Lancar ID dan semua teman-teman yang sudah support ya teman-teman. Terus sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewer. Tetap sarapan jangan lupa biar sehat.